Cantik, pintar, dan memiliki sosial tinggi. Itulah sosok Jessica Mila. Perempuan yang lahir pada 3 Agustus 1992 ini sedang menikmati kegiatannya menjadi artis di dunia entertainment. Namanya sudah cukup banyak membintangi berbagai judul film dan FTV. Kali ini, mantan kekasih Miska Chandrawinata ini pun tertarik untuk bermain dalam web series berjudul Tersanjung yang diangkat dari sebuah sinetron paling hits pada tahun 90-an dengan judul yang sama. Dan meski hari-harinya disibukkan dengan kegiatan syuting, Jessica Mila tak pernah terlewatkan untuk aktif dalam sebuah organisasi sosial yang ada di Indonesia. Ya, yang pasti senang banget sih bisa dapat kesempatan untuk terlibat di produksi Tersanjung ini. Dulu kan udah sempat hits banget ya, jadi bisa menjadi bagian dari sebuah judul yang sempat fenomenal tuh ya sebuah kebanggaan juga buat aku gitu. Dan di sini juga bareng sama lawan main yang seru-seru, terus produksinya juga menyenangkan banget. Tantangannya apa ya, mungkin di sini ceritanya aku akan punya anak gitu ya, dan anaknya tuh benar-benar dari ada scene dari aku ngerawat dia masih bayi sampai dia udah umur 5 tahun gitu. Jadi menurut aku itu sebuah tantangan tersendiri karena aku belum pernah ngerasain punya anak, nggak pernah ngerti gimana caranya kayak ngurusin anak tuh gimana gitu, rasa sayangnya ke anak tuh seperti apa gitu. Jadi ya itu sih mungkin tantangan terberatnya. Iya, dulu tuh waktu aku masih kecil aku seneng banget nonton sinetron Tersanjung dan gak kebayang gitu tiba-tiba sekarang aku bisa jadi salah satu pemainnya di web seriesnya. Karena lebih selektif gitu ya, ya kayak mungkin sekarang pas ini kan pertama kalinya ya aku web series. Sebenarnya rasanya gak terlalu berbeda jauh sama stripping ya, karena kan ada beberapa episode gitu panjang, kita syutingnya juga lama. Jadi rasanya tuh lumayan mirip sebenarnya sama sinetron gitu. Jadi ya ini lumayan mengobati juga sih rasa kangen syuting sinetron gitu. Tapi versi lebih apa ya, lebih mungkin lebih terstruktur semuanya. Dan kalau sinetron kan biasanya kita gak tahu ini bakal tamat kapan, tergantung sama rating kan biasanya. Kalau ini ya secara schedule juga udah lebih pasti gitu. Jadi aku lebih enjoy yang seperti ini sih. Ya jadi aku tuh sempat ngobrol-ngobrol bareng sama temanku gitu, terus pengen banget terlibat dalam apa ya kegiatan sosial tuh lebih banyak lagi. Sebenarnya di tahun ini sih pengen lebih involve lah dalam kegiatan-kegiatan sosial. Terus ya udah akhirnya kemarin sempat meeting sama Wahana Visi Indonesia. Terus mereka cerita campaign-campaign yang mereka punya apa, dan salah satunya adalah A Thousand Girls, karena tanggal 11 Oktober ini kita memperingati Hari Anak Internasional. Jadi di campaign ini kita mau apa ya, mensupport, membantu anak-anak di wilayah-wilayah bagian Indonesia yang banyak mengalami kekerasan, baik itu fisik, verbal, kekerasan seksual. Ternyata memang di seperti kayak di NTT, di Kalimantan itu banyak sekali anak-anak yang mengalami kekerasan itu gitu. Jadi aku pengen ikut terlibat, pengen banyak teman-teman yang lebih aware lagi kalau yuk kita sama-sama peduli dan ikut membantu mereka gitu, karena kasihan banget. Padatnya aktivitas Jessica Mila tidak pernah membuatnya lelah. Pasalnya, orang yang berada di sekitar Mila selalu menjadi support sistemnya, termasuk sang kekasih hati. Maka di tengah kesibukannya yang padat itu, Jessica berusaha untuk terlibat di acara-acara penting sang pacar, apalagi momen ulang tahunnya. Di hari spesial kekasihnya yang jatuh tanggal 31 Agustus lalu, Jessica pun hadir di tengah-tengah keceriaan keluarga untuk bersama-sama merayakan ulang tahun kekasih hatinya itu. Lantas, adakah kado spesial yang diberikan Jessica Mila untuk pacar tersayang? Dan adakah rencana Jessica untuk menikah dalam waktu dekat ini? Support system? Ya, keluarga sih pastinya. Mama, keluarga besar aku gitu. Terus
ya orang-orang terdekat aku lah semuanya sangat mensupport apa yang support lah pasti. Ya, oh, okay. Ulang tahun tanggal 31 Agustus sih sebenarnya. Ya, kebetulan memang kemarin itu ngerayainnya bareng sama keluarganya juga. Ya sebenarnya acara simpel aja sih, makan-makan di rumah. Udah beberapa kali lah ada acara, ada ulang tahun, kayak ulang tahun kakaknya, ulang tahun papanya gitu, dan aku datang ke acaranya gitu. Jadi memang udah beberapa kali ketemu. Belum bahas sampai situ sih. Gitu. Untuk kejadian lebih serius gimana? Apa? Doain aja ya. Doain yang terbaik aja. Kado biasa aja sih. Gak spesial-spesial banget kadonya. Gak sih, soalnya bingung kalau apa yang dia butuhin kayaknya udah ada semua dia, jadi ya udah kasih ya yang kepake aja lah gitu. Iya pastinya nyaman, kalau misalkan nggak nyaman ya nggak mungkin dijalanin terus dong. Ya pastinya ya sampai sekarang hubungannya puji Tuhan baik-baik aja lah gitu, jadi ya doain aja. Gimana sih dari bulan Februari apa ya, yang paling selalu semangatin aja sih kalau aku lagi capek gitu. Terus mungkin kebanyakan kalau misalkan ada pekerjaan-pekerjaan yang di luar entertainment, biasanya aku juga suka minta bantuan dia. Kayak misalnya sekarang kan aku lagi mulai untuk ke bisnis juga, lagi ada parfum, ada hair styling maksud aku, ada cat rambut gitu. Nah jadi kayaknya kalau dalam hal itu tuh dia kan lebih berpengalaman, jadi aku banyak apa ya, bertukar pikiran sama dia. Ya kalau serius sih udah pasti kita jalannya serius gitu kan, udah iya sama-sama udah dewasa juga, udah nggak pengen hubungan yang main-main gitu. Jadi memang kita menjalani hubungan ini ya serius.